bersama gue si Miau Awu. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Scary Teacher 3D. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah menyelesaikan 2 level di special chapter-nya game Scary Teacher 3D yang satu ini. Nah, tersisa 2 level lagi teman-teman yang bisa kita mainin. Dan langsung saja kita akan mulai Chemical Catastrophe ya. Let's go. Apa yang harus anak kecil ini lakukan terhadap guru tercinta kita? Misty dreams of become a scientist are about to take a turn for the worst. Jadi si Misty ini katanya teman-teman, cita-citanya menjadi peneliti. Scientist itu peneliti kan? Atau apa ya teman-teman? Tunggu dulu, saya cari terlebih dahulu di Google ya, supaya saya tidak salah nih. Yap, betul sekali teman-teman. Scientist itu bisa dibilang sebagai peneliti. Dan sekarang tujuan anak kecil ini adalah membuat supaya si Misty ini tidak menjadi peneliti. Oke, mari kita mulai game Scary Teacher ini. Lagunya baru. Mau ngapain nih, Misty? Buset! Ada susu, milk. Secret potion. I will have everyone at my feet. Dia mau membuat ramuan, guys. Ramuan supaya semua orang tunduk kepada si Misty. Dia ketawa-ketawa. Now we'll try this on a grander scale. Dia akan mencoba kepada siapa? Grander scale? Siapa itu teman-teman? Ya udah, apakah kalian semua sudah siap? Dan langsung saja kita akan memasuki rumahnya si Misty. Tapi pertama-tama kita cek terlebih dahulu. Tidak ada apa-apa ya. Let's go. Misty, aku datang. Di atas guys, ada papan tulis. Wow. Alright lah kalau begitu. Find a way to ruin Misty Scientist experiment. Baiklah, mungkin saja kita harus menukar beberapa eksperimennya dia atau enggak mengganti rumus eksperimennya dia ya teman-teman supaya dia salah. Nah loh, saya menemukan sesuatu yang baru di sini, yaitu apa ini? Untuk naikin sesuatu ya. Oke. Okay. Aduh, kok kena sih? Tadi padahal gua nggak kena loh, tiba-tiba kena. Ada apa lagi di sini? Sepertinya tidak ada apa-apa lagi, guys. Oke, mumpung si Misty lagi ada di lantai 2, otomatis gua akan coba ke basement. Karena seorang saintis, teman-teman, biasanya menyembunyikan rahasia-rahasia dia di basement. Mungkin saja. Sok tahu aja, Miau Au. Oke, kita cek di sini tidak ada apa-apa. Ini tuh yang dipegang sama anak kecil ini. Aduh, guys, ada gembok. Padahal pertama kali main nih. Oke, gua cari terlebih dahulu. Yang dipegang sama si bocah kita teman-teman adalah sesuatu yang untuk kita bawa ke sana ke sini supaya gampang gitu loh. Ya kan, biasanya barang-barangnya itu berat. That's why harus pakai ini. Yes, saya sudah mendapatkan satu kunci. Mari kita buka terlebih dahulu ya pintu tersebut. Si Misty kayaknya mau ke lantai 1 nih, guys. Harus gimana nih? Apa kita ke atas lagi ya? Tunggulah, nggak apa-apa. Sebentar. Tak buka terlebih dahulu. Let's go. Ayo dibuka. Ayo dong dibuka. Susah amat ini dibukanya. Nah akhirnya kebuka juga. Oke ini ada trapdoor. Ini yang ribet nih guys. Gua gak bisa ambil. Aduh tuh kan kena lagi. Menyebalkan sekali. Karena energi gua habis ini. Tuh si Misty keluar. Misty keluar. Tuh guys tidak ada apa-apa ya di sini ya. Ya guys gua harus beli yang namanya energy drink terlebih dahulu. Karena tadi tidak sengaja teman-teman kita kena trap ya. Oke, lumayan lah. Let's go, let's go. Langsung saya kita ke atas teman-teman. Soalnya saya melihat sesuatu di lantai 2 ya. Dan gue juga mau cek dapur. Ada apakah di dapur? Ada teko. Oh, nggak bisa diambil tekonya. Ada apa lagi? Ada sesuatu kah yang mencurigakan di sini? Sepertinya tidak ada. Apa ini? Red color, guys. Food color. Oke, ambil. Pewarna makanan. Kenapa di sini sudah ada gembok ya? Padahal ini pertama kali gue main loh, guys. Aneh sekali. Tidak apa-apa, kita cek terlebih dahulu. Tidak apa-apa. Jadi gue akan coba ke sana. Cepetan, mumpung si Misty masih ada di halaman depan. Kita cari semua barang yang bisa kita eksperimenin. Nice. Nah, biasanya di ruangan ini ada sesuatu nih. Come on dong. Cuma ada lem. Dan juga gunting. Tidak ada apa-apa nih. Oke, kita semakin dekat dengan ruangan yang ada rumus-rumusnya ya.
Sabar teman-teman. Oke, ini dia. Nah, tempat ini bukan. Oh, satu lagi. Oke, sabar sambil gue cek terlebih dahulu. Tidak ada apa-apa. Nah, harusnya di sini nih. Loh, mana rumus-rumusnya? Kok gue lihat dari atas sih, guys? Loh, tunggu dulu, mana rumusnya? Ini bisa gue ambil, termos buat minum. Tunggu dulu. Gimana? Tadi kok gue ngeliat ada rumusnya ya, guys? Sekarang gue udah gak lihat. Oke, gue turun terlebih dahulu. Tadi di mana sih? Oh, wala, itu lantai 3, guys. Di lantai 3. Ini kan lantai 1, ini lantai 2. Ada lantai 3. Bagaimana caranya gue ke lantai 3? What? Oh, jangan bilang gue harus mengambil tangga. Wow. Baru pertama kali nih, teman-teman. Kita bisa ke lantai 3 ini. Oke, kita coba terlebih dahulu. Nggak bisa. Oke, kita taruh di sini. Gimana sih taruhnya? Nah, taruh begini. Yes, bisa. Ulala! Gua sudah sampai di lantai 3, guys. Adakah cerobong untuk kita masuk? Itu. Ada pintu. Tidak bisa, teman-temanku sekalian. Gua harus masuknya bagaimana ini ke lantai 3? Tuh, ada sesuatu di situ, guys. Wah, menarik. Ada si Misty. Ya, guys, gua nggak bisa ke lantai 3-nya. Ketutupan. Oke, mau tidak mau, teman-temanku sekalian, mari kita melihat petunjuk terlebih dahulu. Tapi coto mate, ada iklan. Oke, kita sudah dapat satu bintang, guys. Kita lihat. Find Misty. Sudah, gue sudah mendapatkan. Tapi bagaimana caranya untuk masuk ke dalam science lab-nya si Misty, guys? Aduh, apakah ada ruangan rahasia? Bisa jadi. Di atas ini persis, kan? Oh, itu. Di situ, guys. Nih, harusnya kalau kita mau masuk, ada ruangan rahasia di sini, guys. Di mana ya? Tidak. Saya harus menemukan ruangan rahasia tersebut. Oh, tidak, si Misty. Oh, itu dia. Ah, itu dia, guys. Oh, gua harus bawa tangga ke situ. Waduh, bisa nggak bawa tangga ke situ, guys? Oke, saya sudah menemukan ya tempatnya. Tapi ini tangganya panjang banget. Coba matiku udah saya. Oh, pakai ini kali. Ah, bisa jadi supaya bisa naik. Nice idea. Oke, tunggu dulu ya teman-teman. Kita tunggu si Misty akan pergi. Jadi ini gua akan kembalikan seperti semula ya. Sabar, cantik. Ya, nggak bisa. Lagi, maju lagi, pencet G. Please. Nah, udah tersangkut ya. Ayo dong si Misty, pergi dong dari situ. Saya mau ke atas nih Misty nih. Guys, energi kita sudah mau habis lagi nih gara-gara si Misty terlalu lama nih, guys. Aduh, bagaimana ini? Jadi, seperti yang kalian lihat tadi, ada botol yang bocor ya. Dan botol bocor itu adalah botol ramuannya si Misty. Berarti kita sudah menemukan secret lab-nya si Misty. Coba. Gua ambil alat ini dan gua akan coba bereksperimen. Si Misty ada di mana? Oke, ada di sana ya. Biarkan dia turun terlebih dahulu, baru gua akan keluar. Hah, kalau enggak nanti gua akan dikejar-kejar lagi sama dia, guys. Makin lama nih. Sabar. Sip. Harusnya sudah tersembunyi. Ini dia, bisa? Ya, nggak bisa, guys. Kayaknya gua harus mencari tangga or something else. Oh no. Oh no. Oke lah kalau begitu. Mari kita cari terlebih dahulu. Ada di mana tuh? Oh, ada satu tangga lagi. Ya, setahu gua ya teman-teman, di ruangan spa itu juga ada tangga. Tapi tangganya yang pendek atau yang panjang ya buat naik ke sana ya, guys, tuh. Tangga itu juga panjang sih. Gimana dong, guys? Kita harus pakai tangga yang mana nih? Coba ya. Gua ambil terlebih dahulu. Si Misty di sini nggak ya? Si Misty ada di luar. Oke, sip. Kita ambil tangga ini. Emang bisa? Ini kayaknya kegedean deh, guys. Ya, tempat ini ditutup. Gimana caranya gue masuk nih? Oh. Tuh, kalian lihat tuh ada sesuatu ternyata. Apa ini? Ada juga jungkit, guys. What? Ada juga jungkit di sini. Buat apa ya? Oh. Wow. Terjadi sesuatu. Eksperimennya ternyata meledak, teman-teman. Dan failed. Wow. Oke, sepertinya itu adalah bagian terakhir ya. Baiklah kalau begitu, mari kita coba lagi. Oke, teman-temanku sekalian, mari kita coba lagi ya. Kali ini gua pengen bawa tangga yang di sini aja deh, guys.
Aduh, ribet banget ya. Aduh, si Misty pakai ke ruangan atas lagi. Si Misty, ayo dong. Biarin gue progres nih, Misty nih. Gue ambil dulu nih. Nyebelin soalnya. Ambil ini. Terus ini kita buang ya. Ayo, buang. Nah, gak tahu tuh buang kemana tuh. Malah ke belakang situ dong. Abis itu, gue akan coba ke atas, teman-teman. Nice. Kita buka terlebih dahulu pintunya. Maksudnya jendela. Terus gue ambil tangga. Sip. Terus kalau nggak salah di sini juga ada item, teman-teman. Nah. Oh. Si Misty sudah mau keluar dari toiletnya dia. Dia di toilet kanan atau kiri nih? Sabar, sabar. Enggak. Dia mau kemana itu? Guys, kita sambil liatin ya. Bisa nggak? F. Oh, bisa ternyata. Oh, nice. Yes. Kita sudah sampai di atas. Dan seperti yang kalian lihat, teman-teman, ini adalah secret lab-nya si Misty. Find the field ingredients to ruin Misty experiment. Yang mana? Yang ini. Bisa ditet... Apa ini? Science experiment. Disilang, teman-teman. Oh, eksperimennya fail. Oh, berarti eksperimennya bisa bener dan juga bisa fail ya, teman-teman. Jadi kalau mau bener, eksperimennya yang ini. Tapi kalau mau fail, eksperimennya yang ini. Mungkin gue akan coba yang fail terlebih dahulu, baru nanti kita coba yang sukses. Widih, oke. Warm water. Jadi kita harus cari air terlebih dahulu. Oke, air ini kali yang gue pakai ya. Atau ini nih. Aduh. Gimana ya guys? Ya gue tahu gue dulu IPA sih. Gue ngikutin kelas science gini loh guys. Kimia ya. Tapi gue lupa. Aduh. Harus mana nih gue ambil, teman-teman? Ada alkohol gak tuh? Hidrogen gak tuh? Yang mana? Oh, ini bisa diambil. Ini bisa diambil guys. Oh, nice. Ada lagi yang bisa diambil? Tidak ada. Hidrogen. Tuh, gue udah dapet hidrogen. Food coloring. Ah, food coloring. Oke, sebentar. Gue ambil dulu. In the same breaker. Oke. Waduh, ini ribet ini, teman-teman. Gue ke bawah lagi dulu ya. Sabar. Nah, kita ke dapur ini, guys. Dapur. Sabar. Si Misty lagi ada di mana itu ya? Oke. Hop. Nice. Mana? Itu dia. Oh. Si Misty ternyata ada di sebelah, guys. Di ruangan sebelah. Cepetan ke atas, meow out. Oke, nice. Sekarang gue sudah mendapatkan banyak banget ingredients ya. Salah satunya hydrogen. Terus ada air. Dan juga ada food coloring. Nah, sekarang kita akan aduk kemana ini? Sabar ya. Ada tempat buat kita campur kah? Nggak ada guys. Mungkin saja kita akan campur di ruangan kolam itu kali ya. Ah, bisa jadi. Jadi step 1, warm water, solid dish soap. Oh, apa namanya? Sabun ya. Terus hydrogen, terus food coloring. Oke. Result, elephant toothpaste gak tuh? Oke, sabar guys. Guys, kita cek terlebih dahulu ya. Pertama-tama gue butuhnya warm water alias air hangat. Dan habis itu solid dish soap alias sabun. Habis itu hydrogen udah gue pegang. Food coloring udah gue pegang, teman-teman. Dan semuanya kita akan taruh di halaman belakang. Dekat tempat kolam renang kali ya, teman-teman. Baiklah kalau begitu. Nah, ini buat apa ya? Aduh, gue gak tahu lagi ini buat apa. Tapi gak apa-apa, kita akan coba aja. Sekarang gue akan kemana ya? Aduh guys, boleh nggak gue minta bantuan sekali aja? Sebentar ya. Oke, sudah selesai. Dan mari kita lihat. Oh, dipanasin dulu. Airnya dipanasin guys. Sabar, si Misty lagi di mana? Oh, dia lagi duduk. Oke, kita panasin terlebih dahulu. Gue tahu nih tempat panasinnya nih. Di sini nggak? Oh, betul ternyata. Ah, dipanasin dulu. Ah, nice sekali. Oke, kita sudah dapat hot water ya. Habis itu kalau nggak salah kita akan mencari sabun. Oke, sabun. Sabun di sini bukan? Sebentar, gua cari terlebih dahulu. Aduh, nggak ada sabun di sini. Terus gua coba cari di kamar mandi di ujung ini nih. Sabar. Ada sabun nggak di sini? Ya, nggak ada juga, teman-teman. Bukan ini. Coba gue ke dapur lagi, teman-teman. Kita cari sesuatu di sana. Tapi si Misty deket sini lagi. Aduh, guys. Gue harus isi energi juga nih, guys.
Oh, si Misty kesini. Oke, okay, nice. Nah, kita coba cari yang namanya sabun. Apakah ada di sini? Nah, betul sekali. Sabunnya ternyata ada di sini, guys. Nice. Nah, sudah selesai semuanya. Apakah kita sudah bisa? Aduh, ruangannya ditutup lagi. Tunggu dulu. Urutannya gimana ya, guys? Sebentar, cota mati kuda say. Urutannya gimana ya? Gue lupa-lupa ingat lagi urutannya. Jadi air hangat dulu. Tunggu dulu, air hangatnya mana ya? Habis air hangat itu... Aduh, gue lupa lagi, guys. Aduh, miok pikun. Tunggu dulu. Airnya mana ya? Oh, iya juga. Airnya... Oh, itu airnya ke... Aduh. Guys, gue harus buang yang mana nih? Tunggu dulu ya. Gue inget-inget lagi teman-teman urutannya. Baru kita akan coba decide kita harus ngapain. Ayo dong, inget-inget dong. Miau auk dong. Masa lupa mulu? Water, soap, hydrogen, food coloring. Oke, okay? Sudah semuanya. Sip. Water, soap, hydrogen, food coloring. Nah, itu dia. Sudah hafal ya. Dan guys, gue gak tahu ini-ininya buat apa nih gunanya nih. Oke. Gue tuker terlebih dahulu deh. Dengan air ya. Pasti ada sesuatu sih. Cuma gue gak tahu buat apa itu, guys. Oke. Jangan keluar dari sini nih. Sabar. Yes. Nah, saatnya teman-teman. Kita akan mengaduk-ngaduk eksperimen. Ini dia. Wah. Ya, kok salah lagi sih? Udah benar padahal. No, teman-teman salah lagi gua. Apanya yang salah ya? Oh, walah teman-temanku sekalian. Ternyata gua butuh kacamatanya si Misty untuk bereksperimen. Ya ampun, si Miau Auk, dodol. Makanya diperhatikan dong ketika si Misty ini lagi ngapain gitu loh. Tadi kan dia bereksperimen, dia pakai kacamata. Nah, kita tuh harus mengambil kacamata tersebut, guys. Dan kacamata tersebut itu ada di bawah sofanya dia. Nah, pintar sekali ya. Oke, gue buka terlebih dahulu. Gue ambil dulu termosnya nih. Nice. Terus si Misty mau kemana nih? Aduh, ruangan band. Berarti dia ada di seberang ya. Gue kesini terlebih dahulu. Sip. Come on, cepat. Ayo, nice. Naik ke atas. Sambil kita lihat teman-teman ini. Nah, terus gue ambil ini. Nice. Terus sebentar lagi teman-teman gue akan kemana nih? Aduh. Tersisa 2 item lagi ya teman-teman. Yang pertama adalah cuci tangan. Dan yang kedua adalah pewarna makanan. Tapi tunggu dulu. Si Misty lagi lewat nih. Gawat kalau misalnya kita langsung turun. Oke. Nice. Kita turun aja dulu. Nah, Misty ada di depan tuh. Gua harus pergi ke dapur ya. Jadi tunggu si Misty. Ya ampun si Misty. Ayolah. Aduh, gua ke atas lagi guys. Now, bukan ke atas. Now, lari. Hampir aja ketangkep. Gua bisa lompat gak ya? Oh bisa lompat. Oke. Gak apa-apa. Sebentar. Oke, sip. Kita masih lari teman-teman. Amankah? Oke. Taruh di sini. Lari. Ayo cepetan, Miau Auk. Oke, nice. Lari dengan baik dan benar. Mantap sekali. Sofanya ada di sini nih. Aduh, bukan lagi. Aduh, ada dia lagi. Tidak, lari lagi teman-teman. Terlalu cepat ya. Kita terlalu cepat untuk lari-larian dengan Misty. Greget gak sih? Gue harus pergi ke sofanya dia nih. Oke. Gue cek lagi ya teman-teman. Untuk airnya apakah sudah matang atau tidak. Nah, mantap. Airnya kita ambil. Sip. Dia kesini. Dia kesini gak sih? Oh, bukan. Nice. Ini ya. Yang mana ya guys? Oh, ini. Nah, bener kan apa yang gue bilang? Ambil teman-teman. Nah, dengan begini kita sudah memakai kacamata dan tinggal mengambil yang namanya pewarna makanan. Mana tuh pewarna makanan? Sini nih. Nice. Widih. Yuk, mari kita bereksperimen. Mantap. Pertama-tama, kita siapkan yang namanya warm water terlebih dahulu atau air hangat. Nah, yang kedua, kalian jangan lupa untuk menyiapkan
sabun. Oke, setelah sabun, kalian tinggal menyiapkan hidrogen. Oke, yang terakhir, pewarna makanan. Mari kita coba. Sudah selesai, ayo kita pergi dari sini. Wow. Untung gua hafal loh, ya ampun. Let's go. Nanti abis ini gua bikin yang suksesnya ya guys. Tungguin. Let's go. Dia lagi jalan nih, ke arah eksperimennya dia nih teman-teman. Apa yang akan terjadi nih dengan si Misty nih? Ayo dong, cepat dong, waktu gua nih, energi gua nih. Prepare to have your mind blown. Si Francis. Here we go. Dicampur semuanya. Am I not the greatest scientist ever? Eh, apa itu di belakangmu katanya? Wah, apa itu? Wah. Jadi apa itu teman-teman? Weh, mantep banget. Aduh, gue lupa lagi tadi dikasih tahu jadinya apa. Gue lupa guys. Oke, kita coba eksperimen yang suksesnya ya. Seperti apa? Baiklah teman-temanku sekalian. Sayang sekali ternyata setelah gue mencoba, ada satu ingredients yang kita tidak bisa temukan ya teman-teman, yaitu nitrogen. Dan tadi yang terjadi teman-teman eksperimennya adalah pasta gigi ya kan, yang meluber menjadi banyak sekali. Ya udahlah teman-temanku sekalian, untuk episode game Scary Teacher 3D sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini, dan jangan lupa di esok hari masih ada satu chapter atau satu level lagi ya teman-teman, Game for Life, yang dimana si Misty melawan King Kong. Siapakah yang akan menang? Kita akan temukan saja di next episode. Terima kasih banyak dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.